Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kita daripada kegelapan kejahilan dan memasukkan kita di kalangan orang yang mendapat cahaya kefahaman. InsyaAllah tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput dan mempersilakan Bapa Usman untuk menyampaikan tazkirah beliau kepada petang ini. Kalian tafadhal syukur. Kabar ni ni. Ambilkan macam mana? Ni, mic okay ni. Tak apa. Tak. لا حول ولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علوما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية، واسقنا غيثا يعوم ثياب سيب سب سب وربه. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، bersama-sama kita memuji terhadap Allah Subhanahu wa taala di atas beberapa nikmat dan rahmat Allah masih lagi di atas kita semua sebagai hamba-Nya. Jadi di antaranya nikmat Allah, sekiranya kita nak hitung dan kita nak bilang satu persatu, tentu tak akan boleh simpan sama sekali. Kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri dia mengaku di dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Katakanlah kamu akan hitung nikmat yang aku curah dan aku beri kepada kamu satu persatu, satu persatu, tentu tak akan boleh simpan sama sekali. Oleh itu pada ayat tersebut Allah Ta'ala hendak bagi tahu kita sebagai hamba, kata bahawasanya Tuhan sangat begitu di antaranya bawah dan sangat begitu di atas luahnya rahmat Tuhan. Akan tetapi
kita sebagai hamba. Sengko kata nikmat Tuhan ialah sempit saja. Dengan itulah khususnya nikmat yang kita sangat-sangat tak boleh lupa sama sekali ialah nikmatul ijad. Lagi pula nikmatul imdad. Di antara dua-dua nikmat inilah kebiasaan kita sangat begitu di antaranya terlupa. Apa nikmatul ijad? Ialah wajib di atas kita sebagai hamba, bahkan wajib juga di atas kita kena syukur, iaitulah menjadikan kita daripada tidak ada kepada ada. Itu dibilangkan nikmat yang sebesar-besar. Dan satu lagi nikmatul imdad. Apa nikmatul imdad? Nikmat bantu. Yang tidak bantu hari-harian daripada gerak ko, diam ko, sehat ko, nah, kaya ko dan sebagainya ialah nikmatul imdad. Yang kita tak akan boleh terlupa sangat ialah menggerakkan hidup hari-hari. Kerana tersendiri di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, la tataharraku zarratun illa biiznillah. Tak akan boleh kita menggerak walaupun sebiji sawi malakan setelah izin oleh Allah Taala. Oleh sedemikian, adakah kita sedar kita bergerak jakah kaki kanan, letak kaki kiri, kata siapa kah menggerakkan kita? Adakah kita sedar hari ini kita sudah boleh menunaikan fardu Allah dengan semai asal berjemaah? Siapa kah izin, siapa beri taufik? Ialah Allah. Itu hakikat tasawuf, iaitulah syuhud hati kita kepada Allah setiap-tiap seketik dan setiap-tiap minit. Tetapi kita sengko kata tasawuf, sengko kata wali ialah boleh mengaik, sengko kata wali boleh berjalan atas air, hatu boleh berjalan atas air, hatu boleh mengaik, mana boleh tengok rupa hatu. Yang hakikat sebenar di antara tasawuf ialah hati dia lembut seperti mana di antara bulu yang lembut. Apa sahaja pulang kepada Allah. Sehingga dapat hikayat guru saya Habib Salim Syatiri, dia orang patah kaki sebelahnya. Semasa di antara di Tarim, semasa di antara Khomeini meretah, satu ketika Khomeini di antara tepuh dia, dia pun selalu terleboh di dalam satu lubang. Sedangkan itu Khomeini nak pergi tembok dia, dia pun selalu berbuat mati. Maka Khomeini tinggal. Di dalam hal itu dia tak marah pun kepada orang buat dia. Dia tinjau dan dia risau balik, apa kesalahan aku hari ini yang aku tinggal? Terlalu ingat aku tinggal satu wirid yang aku istiqamah. Itu ahli tasawuf yang hakiki. Tetapi kita tidaknya begitu. Oleh itu kepada semua, setelah kita mengaku kita duduk bertempat yang kita selama masyarakat tuk nali, yang saya kecil-kecil lagi umur 16 pernah dicerita oleh guru saya almarhum Babullah Menebade, selalu dicerita. Setelah dia sebut di antaranya Syekh Ahmad kita Fatoni, dia selalu sebut di antara cerita almarhumullah tuk nali, anak murid Syekh Ahmad yang kalangan negeri Jawi, empat orang yang masyhur. Satu di antara Tok Semelah. Tok Semelah yang ia alim ilmu hadis. Yang kedua ialah Tok Kelabu. Tok Kelabu alim ilmu dunia. Nah, yang ketiga ialah ada di Buming, Tok Buming. Yang keempat ialah Tok Kenali Kelantan.
Kemudian tok kenali Kelantan yang kita berada di tempat ni, dia mengaji tidak berkitab pun, dia mengaji tidak ada tulis pun, dia mengaji tidak ada boh ke untuk khidmat kepada Syekh Ahmad, untuk pecik orang. Itulah nak kata khidmat kepada ulama yang besar. Sehingga datang pada hadis, man khadama aliman fi sab'ati ayyam, siapa yang mengkhidmat pada alim ulama 7 hari, khadamallahu fi sab'ati alafi sanah, Allah akan khidmat kepada orang itu 7000 tahun. Ini sebab untuk melahirkan ilmu barakah, khidmat banyak kepada guru. Tetapi khidmat pada guru jangan melampau. Kita khidmat yang seperti mana sebut dalam kitab ta'limun ta'lim. Macam mana khidmat? Nah, oleh itulah saya pun dapat cerita, kata salah satu Ustaz Syamsu ni, dia suka khidmat pada guru dia juga. Tengok dia orang putih, Allah Ta'ala limpah kurnia. Bukan dia-dia, ingat dia banyak. Sehingga di Fatah ni masyhur dia, tempat majlis ceromoh dia, dia mana ribu-ribu, hujir pun lagi. Tak ada dalam sejarah disebut-sebut di dalam 3 wilayah. Ustaz budak ni lah yang sehingga peminat dia, orang tua, orang muda, anak dara banyak ke dia. Tapi dia tak sih ya, kalian nak nah, nanti ya payah bawa dah betina ramah sana. Kerana betina muda-muda minat ke dia. Sehingga saya tengok di dalam agama Facebook, Ustaz budak, Ustaz budak. Ya tadi lah, Ustaz di dalam hati saya. Kata, Ustaz Nai Duang Cai. Sana nah. Oleh tu, untuk sebagai buat mukadimah saya ni, syukurlah kita kepada Allah bagi banyak. Allah Ta'ala bagi kita banyak mana syukur di antara bertambah banyak, supaya dapat boleh kita jauh daripada satu di antara Allah Ta'ala bagi Bal'am Ibn Ba'urat. Bal'am Ibn Ba'urat, para-para Nabi yang kriya daripada Nabi Musa ditanya-tanya, apa Allah Ta'ala begitu buat terhadap Bal'am Ibn Ba'urat? Padahal Bal'am salah satu daripada orang bangsa masa, nah, orang masa Nabi Musa, iaitu Fuad Bani Israel. Alim tak alam siapa tak akan boleh mengatasi. Anak murid dia jadi wali, boleh, boleh terbang atas udara beribu-ribu. Anak murid boleh menjalan di atas air dengan tidak tergelar beribu-ribu. Anak murid dia di antaranya karya kitab beribu-ribu. Apa sahaja disoal masalah, ia selalu pandang ke langit, boleh tengok Lauhul Mahfuz. Dia akan boleh jawab satu persatu, satu persatu. Akhir dia kata kita Tuhan tidak ada. Lalu itulah ditanya para-para anbiya, apa hal begitu? Allah Ta'ala jawab sedikit di dalam di antaranya ayat, pasal dia tak syukur nikmat aku beri ke dia. Begitu juga di antara berlaku kepada Qarun. Qarun dijadikan sejarah nama Qarun. Qarun orang yang terhebat, terkaya di dalam dunia, bahkan di dalam alam dia terkaya. Apa sebab sekarang bumi telah dia sampai, belum sampai ke bumi ketujuh. Kih, di antara dia bakhil. Bakhil. Nah, dia bakhil, bahkan dia mengkhianat amanah terhadap jadi Rasulullah, iaitu Nabi Musa alaihissalam. Padahal di antara dia dengan Nabi Musa khilaf ulama, setengah katanya anak saudara, setengah katanya saudara. Waktu masalah sejarah tak boleh tahdid. Nah, sabit itulah orang dia anti. Kata maulid yang kita dah baca riwayat yang karya oleh Ja'far Al-Barzanj, kata tak betul. Jangan. Kerana berkat dengan sejarah tak boleh nak tahdid, tidak boleh tasdik pada bab sejarah. Kalau orang anti bab sejarah, orang itu bukan laisa min dabir rijal. Pasal sejarah dia tak tetap. Cuba tengok riwayat Abdullah buat Nabi mati, setengah kata Aminah mengandung 4 bulan, setengah kata begitu. Pasal dia kata setengah-setengah, pasal tak begitu. Pasal siapa dengan Nabi? Nabi belum beranak lagi.
Dah itu. Itulah untuk tetapi nak wayak katanya bijak tak bijak ahli sejarah dia pandai buat berkaitan silsilah. Nah, oleh itu sebagai kita ambil ringkasnya, Qarun salah satu daripada hati mereka kih Allah Ta'ala bagi nikmat begitu banyak, dia kupur juga dengan nikmat Allah. Iaitulah tidak mengeluarkan zakat. Di dahal, dia dah hal itu, Nabi Musa akak buat berjanji dengan dia, ya poya sekiranya saya berdoa kepada Allah, engkau dapat kaya, engkau mesti kena tunai hak Tuhan. Dia pun jawab, ya, biasa je. Setelah begitunya kaya, seperti mana sejarah kita dapat tahu, beratus-beratus ekor unta bawa anak kecil gedong-gedong dia. Tetapi akhirnya ditelang oleh bumi. Kemudian bumi telang, Nabi Musa berdoa suruh bumi telang dia. Setelah bumi telang siapa kelutuk, ia tamaah Nabi Musa, saya diantar nak keluar zakat. Nak keluar bumi telang siapa kata kok. Sehingga kaum Nabi Musa yang tak begitu siapa hakikat. Ia kata macam mana? Macam mana Nabi Musa kerah hati begitu lalu? Yang ia sudah mengaku dah. Kita kalau kita dapat hakikat nampak natijah. Bumi masih lagi telam sampai ke sini. Ia pun tak mau Nabi Musa aku nak keluar. Biber apa banyak aku nak bagi. Akhir sekali bumi telah sampai ke tergelar tak nampak. Di situ dah para-para kawan Nabi Musa yang belum sampai hakikat. Dia selalu tanya. Macam mana kerah begitu lalu? Bahkan dia sudah mengaku. Nabi Musa tidak. Kalau dia kata sepatutnya, ya aku nak berima dengan Allah. Dia tak dia minta maaf dengan saya. Sebenar hukum akam yang saya berjalan ialah Allah bukan saya. Ya. Tapi dia mengaku kata, ya maaf dah Musa. Musa tu bukan maaf dengan aku, maaf dengan Allah. Kita begitulah buat salah untuk guru sekadar kekucuk dengan Tok Guru. Dengan Allah tak sapa pun. Kita buat salah di antara suami isteri buat salah kepada suami. Sekadar kucuk dengan suami. Tapi dengan Allah tak apun pun. Macam mana? Di antara silsilah suruh minta maaf guru dengan murid. Sekadar silsilah hakikat Allah sebagai Tuhan. Ini hakikat. Oleh itulah hakikat tak akan boleh dibayangkan. Hanya martabat hakikat serah kepada si Tuhan. Terkadang terutama sekali boleh mungkin ada dalam ramai wali majzub. Wali majzub ni pekat tinggi sekali. Ada di satu tempat di Yaman. Wali majzub yang ada Habib Umar pergi berkecek dengan dia. Pergi berkecek dia tulis macam cacing. Tapi Habib Umar pahal. Dia sama wali. Oleh tu wali majzub pekat tinggi sekali. Kerana tidak diusaha. Adapun wali yang lain boleh diusaha. Adapun pekat Nabi tak boleh diusaha. Walam takun nubuwatum muktasabah. Pekat jadi Nabi tak boleh usah. Wali boleh. Adapun wali majzub terkadang kita tak sedar pun. Tengok semasa Amrullah Ibn Mubarak. Amrullah Ibn Mubarak salah satu waliun min awliya'illah. Dan satu ulama. Satu ketika. Di satu kapur pakak semayak. Dia panggil semayak. Istisqa' minta ujian. Biber apa bulan-bulan ke bulan, Allah Ta'ala tidak makbul pun. Mari dipersih ma Allah. Ambil air sembahyang, semai dua rakaat, akak tangi. Ya Allah, terimalah apa di antara manusia minta tadi. Rau ujian tu. Allah Mubarak selalu. Siapa orang ini? Dia pun salah ikut-ikut-ikut-ikut-ikut masuk dalam istana raja. Sudah masuk dalam istana raja, Allah Barak salah tanya di antaranya tua-tua yang jaga pintu. Dia kata siapa? Dia kata itu hamba raja. Allah Barak selalu jumpa dengan raja nak minta beli satu hamba. Dia dalam hati raja jawab, Tok Guru tak payah beli hak saya. Hamba saya semua yang ada tak sepatut pun tak layak pun dengan Tuan Guru. Di dalam hati di antara raja belum lagi tahu kata wali majzub ada ke dia. Anak kala itu boleh jadi semua dah ada ni wali ada. Oleh itulah di dalam majlis
yang kita beripung ramai-ramai, jangan kita berasa bangga. Jangan kita berasa tinggi. Boleh ada kemungkinan pengkat tinggi orang ada lagi daripada kita. Oleh itu, mesti kita kena hormat. Oleh itu, Abdullah Mubarak selalu minta keraja. Maaf, siapa ni? Daripada Jenderal. Maaf, nah, saya ke sini lah. Masya Allah. Barakallah. Kemudian Allah Mubarak minta beli satu hamba. Kemudian raja pun bawa keluar hamba dia. Allah Mubarak kata tidak. Bukan. Ya tak ada satu orang. Saya beli mahal. 100 dinar. Tapi tak ada guna pun malah. Itu wali majlub. Nampak Zuhair biasa ya. Raja tidak sedar kata bahasa dia pengkat tinggi. Siapa kau jadi pagar dia, jadi di antaranya asas dia. Tu dia wali majlub. Oleh tu satu hamba tadi keluar. Allah Barak kata yang ia ni lah yang saya nak beli. Oh, raja tetap payah belilah. Ambil aku bagi apa ke panggil apa panggil concern free. Raja Allah Barak tak boleh, saya nak beli. Berapa yang terbeli 100 dinar ya bayar. Sudah klik siapa di rumah. Dia ambil asmais meru rakaat, dia kata ya Allah, ambillah umur amak orang kena dah hamba. Matilah. Ni wali majzub dia tidak acuh juga orang tahu pun. Itu di antaranya. Oleh itu kepada semua para hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah pada petang ini saya boleh dapat bersama-sama khususnya kepada ahli keluarga almarhumullah tak kenali. Nah, terutama sekali di antaranya dengan anak saudara, cucu saudara dan di antara cucu ada apa yang ni cucu cicit-cicit yang saya jumpa awal-awal lagi dah terikatnya dengan beliau, cita-cita nak pergi ke sini pada tahun lepas, maaf saya tak boleh mari. Sebenarnya hari ni saya ada program duo. Tadi sudah buat di baca tadi saya buat sejil. Sudah pukul 11:30 makan nasi kurang lebih. Mari sapa di golok. Mari sapa ke sini. Cita-citanya nak buat pasal ni. Lepas tu nak balik. Ada pula dah ceramah di Telah Alam Mumpuk Cik Jenau. Nah. Ha, jadi di antara kegiatan di betul ni. Kecek betul banyak ceramahnya. Betul-betul ni sebab permula tak samsu lah. Dia lah di antara serai dalam 4 wilayah. Sehingga terbuka pintu. Sekarang ni orang suka dengan orang ceramah. Nah, sebenarnya dulu saya tak suka mana ceramah. Tapi alhamdulillah sekarang ni dengan sebab beliau sebagai terbuka pintu, maka sekarang di petani banyak ada ceramah. Itu salah satunya nah. Dan saya tak ketinggalan juga kepada semua hadirat khususnya kepada Ustaz Syamsu dan para-para ustaz yang lain dan semua NGK-NGK dan semua para-para nah jawatan kuasa yang mana usaha ambil peluang khidmat daripada kemarin lagi. Jadi alhamdulillah sedikit di antara saya ni nah nak setuh berkaitan dengan hak saya terikat dengan almarhumullah Tok Nali kerana Tok Sidi saya mengaji ke sini. Almarhumullah Tok Biluk pun mengaji ke sini. Kemudian mulah Tok Nali, mulah Tok Sidi saya ni boleh ilmu dunia banyak. Dia pahal luah berkecek bahasa burung. Satu ketika dia mengajar burung banyak. Dia panggil pelajar, kamu mau tangkap ke burung ini? Budak kata, ya. Kamu pergi ambil berjaring, dia letak ke sana. Dia duduk berkecek, mesyuarat nak pergi tidur pokok kayu tu. Dan satu lagi di antaranya, almarhum mula Tok Sidi saya. Dia penuh goyak kepada pelajar dia. Kalaulah kamu umur panjang, kamu akan boleh nampak dan tengok di dalam 3 wilayah para-para mata ripik akan di atas bantal. Mata ripik saja sekarang. Tu belum berlaku lagi lah. Cuba tengok mata ripik pergi sana. Paduk jaga tu. Askar mata ripik sampai pada orang ikut ni. Ni bijak dia ni. Mulah Tok Sidi. Dan satu lagi pula Mulah Tok Sidi, dia pesan juga Rusia dia. Dia kata hak mula tak kenali juga. Dia kata kalau kamu hidup di atas dunia,
untuk tak mau bagi papa dan susah, kamu kena ada di rumah bersama keluarga tiga perkara. Satu kebunyu, yang kedua kebertoh, yang ketiga benih. Benda-benda padi. Dia ibarat benda menempat di tak hati. Kita letak makan nasi tak sudah tak hati. Yang ketiga yang kata anak tiri nyu. Astagfirullah. Anak tiri getah. Pasal getah kalau tak kita orang tak tubik kita. Yang ketiga anak benar nyu. Nyu kata ada anak benar kalau ada buah tak pokok. Kas kira kali buah walaupun kita tak ambil siapa masak lurus sendiri. Pop. Kemari anak benar tak panggil tak apa dia mari, anak tiri tak mari. Ha, ini di antaranya isi buah buluh tak kenali bagi dia. Dan setelah mulah tak kenali ni tajam tinggi dia ni almarhum mulah tak ni pada dia cerita. Satu ketika orang jemput tak kenali ni sepakat orang nak kenal kata paro-paro. Nah, orang kawasan ni mengambil tabaruk dengan beliau tu banyak. Sudah dia mari, satu orang yang ada pangkat panggil nak tak kerusi. Dia kata tak apalah, saya tak akan naik kerana saya anak tiri. Kena anak benar. Apa? Dia anak tiri dunia, anak benar, duduklah. Orang tak faham lagi. Dia ni anak benar akhirat semua ni. Kalau dia anak benar duduklah terkerusi. Duduklah dalam aircon. Kalau dia anak tiri tak boleh duduk pasal sebenar dia kena duduk dalam sergon. Pengkat dia tinggi. Oleh tu almarhum mula tak kenali. Cuba tanya kalau dia dengar. Ya hormat ke mama dia. Ini saya menangis tu dia. Kata riwayat satu minggu sekali dia sisir rambut mama dia untuk kenali. Dia sisir isteri dia lah. Dia sisir rambut mama dia. Sambil barakah dia. Lepas kita siapa untuk guru sisir rambut mama. Tak ada satu orang pun. Kalau tak ada hadir ni. Pakat hamak selalu dah mama dia. Ni. Saya terikat saya. Almarhum luah bahak kalian ni. Almarhum luah bahak kalian ni. Setiap masuk malam lepas ngajar tidur tak hibur mama. Dia minta maaf. Ma maaf kok berhati abu salah kapo. Kita penuh kau minta maaf ke mama. Macam mana nak barakah? Itu wali yun min awliya illah. Ni wali sepak mama jatuh murid. Bukan. Tak kata. Tok Junaid al-Baghdadi. Isteri yang kata huduh pada dia. Yang tak marah pun. Sehingga satu ketika dia berjalan tak tahu udara. Mama nak tak perahu. Mama kata macam mana? Kedepan dah kau. Kaki telabur tak tergelar juga. Masya Allah. Satu ketika anak murid ramai-ramai tu pergi masuk jumpa dengan babu. Bo, tinggal ha mama. Tak ada tengok bo nyanyo. Mama kata huduh-huduh. Ya sayalah mama dia. Dia kata. Tengok Tok Junaid. Saya-sayalah mama. Apa? Kerana mama ada buat pahala dia hari-hari. Kita sekarang ni kalau mama meluk huduh, Tok Wakil main bisik, bomi adik saya. Tu kita. Dia kata, tapi mujur di antara Tok Junaid al-Baghdadi jawab macam mana? Ya saya ikut rumah pasal mama tu anak bagi Tok guru dia. Ya hormat seperti mana padaknya kita Mekah. Padaknya kita Mekah, anak murid dia tu kahwin 3-4 berlaku. Dia mama sorry ya. Orang tanya dia, macam mana Pak Do tak bini banyak? Dia jawab macam mana? Orang hak bini ramah tu, ibu dia tu ayah kapeh. Saya ibu pupuh. Bekang. Dia kata, huh? Mama bekang sungguhlah Mak Do je. Pasal dia kata kan, sekiranya kalau Mak Do tu bukan anak babu aku, aku boleh buat aku takut dia wasati. Pasal aku ambil sejarah Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bin siapa sebelah orang bila? Selepas Khadijah tak ada. Masa Khadijah dia bini tak? Dah. Sayyidina Ali bini banyak bila?
selepas Fatimah tak ada. Pak kita nak ikut sunnah Nabi mana? Sunnah Nabi tujuh bila bini tu ya. Ikut cara bini tidak pun dakwah tu sunnah bini pak. Sunnah bini pak. Tapi cara bini tak ikut Nabi pun. Nabi masa Siti Khadijah tak ada, itulah duduk setengah riwayat katanya tak sampai sebulan. Mari daripada hamba kata, ya Rasulullah, tak mau kahwin ko. Siapa no ko saya. Okey, dia dah cerita kepada Siti Khadijah. Sedang Siti Khadijah tua daripada beliau. Bertekah di antara dia ke masa menikah Rasulullah 25, Khadijah 40. Maka Siti Khadijah ninglah mik bagi di antara mik Aminah ialah mik bagi mik Aminah, mok saudara bagi Siti Khadijah. Mik Aminah nama apa? Setengah tak tahu mik Nabi, mik Tok Nabi Tina tak tahu dah. Semuanya tak tahu. Nama Barrah bintu Abdul Uzza. Sabi Uzza ni asal nama tokong, sabi dia tak sebut tu. Katanya almarhum Tok Nali Kelate yo hormat. Begitulah kepada kita semua. Insya-Allah saya nak setuh 2-3 rusia hak mula Tok kenali, hak saya terima daripada mula Tok Biluk. Satu. Tok kenali dia nak makan apa-apa, dia niat sokmu. Kami ada satu waliyun min awliya'illah. Dia kata setiap kali kita nak makan, nak minum, untuk bagi tenaga tu kuat, sehat, dan untuk bagi tenaga kita di antaranya dapat kekuatan ibadat. Kerana umur beliau sekarang 120. Tengok beliau menepati umur 20-30. Dia ni sekali dekat situ, sekali ke sini, guru saya pergi semaya berjumpa dengan beliau. Dia kata, kamu sekira nak minum, nak makan, jangan selalu minum dan makan. Kamu di antara kena baca bismillah, selawat 3 kali, kamu niat. Niat semacam saya terima daripada mulut Tok Biluk, hak Tok Nali. Satu, ku minum kerana aku, ya Allah. Dan aku wila dah gua minumku, dah wis sembuh penyakit di tubuhku. Jadi ubat habis. Mudah-mudah ya. Oleh tu Rusia ni, saya terikat hati semasa Yahudi tanya Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar Yahudi dia terbuka taruh racun di dalam makan ni. Tak pernah kena pun. Satu ketika Yahud tanya, macam mana Abu Bakar tidak dapat begitu kena racun saya? Macam mana jadi racun? Walau kamu taruh racun, aku niat menjadi ubat, batah bila. Ni Rusya membutuhkan nadi. Hak satu lagi, Tok Biluk panggil saya, tetap bagi kepada orang lain. Siapa nak buka pondok, nak buka orang mengajar, ataupun nak buka sekolah, ataupun nak buka kedai, nak uya ramah. Tapi kalau boleh buat, buatlah. Mula Tok Biluk uya ke saya. Dia katanya, selepas subuh, selepas sah, amalan mula Tok kenali. Yoyak saya lah. Bacanya, semenat kalau kita ada kolah, kita baca lah kolah, kita petik jari macam ni. Bacanya senapah 14 kali. Ya'atuf, 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 ya'atuf. Cukup 14. Yang payah sekali yang kedua ni, 14 pula. A'tif kulubal alamin bi asriha alayya bi qabul haq. A'tif kulubal alam bi asriha alayya bi qabul haq. Dia boleh buat 14 kali terima lah. Tak boleh buat tak sah. Saya boleh buat, saya dah buat dah. Cuba buat. Tapi dia pesan menutup nali besar, jangan bagi lebih dari 14. Lebih 14 orang betina gila. Jangan buat lebih dari 14. Tapi saya buat, mula buat, buka ponok tak ada siapa sebulan beratus pergi mari. Tidak berputus-putus berkat amalan beliau. Itu dia antara. Oleh tu cuba buat amal. Nah, kalau tak boleh buat, tak sah terima lah. Ini bukan biasa. Mula Tok Biluk panggil saya, mari lah ramai-ramai, saya nak izah amalan kamu. Ini dia tak amalan beliau. Oleh tu kepada hadirin hadirat sekalian, siapa dia mendapatkan ilmu
penting sekali we hati kita tu jujur dengan Tok Guru. Hati kita jujur dengan Tok Guru. Saya belajar dengan almarhumah Tok ni badai 13 tahun. Tapi dia cuba saya memanglah kuat. Satu ketika ayam mapuh di bawah dapur dia. Dia suruh ambil ayam, saya mengakak masuk. Mama teriak. Mama kata macam mana, apa tak ambil kayu, tak boleh. Baba tu masya Allah. Itu kita kena hormat pada Tok Guru, bila besar pada Tok Guru. Kerana almarhum mula Tok Dala dia waktu ubik seumur hadis. Manis takhaffa ustazahu ibtalahu Allahu bisalasin. Manis takhaffa ustazah, siapa dia buat renyi-renyi kepada guru, ibtalahu Allahu bisalasin. Tu hebatlah tiga perkara. Satu, zikir rizki, cari makan payah. Banyak pelajar-pelajar pondok tubik cari makan payah. Kih, dia buat renyi Tok Guru. Tok ulangi yang dia buat. Tok suruh yang tak padu. Biasa Tok Gurunya saya ikut dakwah ni seperti nak Habib Umar sepuluh bapa ni badai. Ya. Habib Umar selepas dia mengajar yang nasihat. Selepas ni Habib Umar terkelik. Pakat-pakat belajar, pakat mengaji, pakat mutolo'oh. Bapa ni badai lagu tu. Pas biasa kita Tok suruh kena buah buat ringan. Siapa dia buat ringan, saya pada tiga bukan satu, dikir rezeki. Yang kedua, nisyanil ilmi. Ilmu mengaji terlupa habis. Apa makna terlupa? Mulah nabada surahnya dengan mana nak amal tak boleh. Setengah tu tak sempat mengajar. Banyak ilmu banyak kelik, tak sempat mengajar. Yang kedua pula, mengajar tapi selain jadi ahli sunnah wal jamaah. Itu dia. Kih, rengi tu. Kita tengok Ahmad Abdul Wahab. Rengi pada ayah dia. Ya asal mengaji dengan ayah dia. Tinggal ayah dia buat rengi kepada. Banyak dok jadi belia dok timur pelat-pelat kat petani. Ialah mukhianat. Seperti kita dah kenal katanya Tok Dekok naik kebong. Dia buat gengi pada mula Tok Bumi. Nah, banyak saya tak sih cerita banyak lagi. Di antara panggilnya hak dok di keruk. Dia dah ke mula habosin dalam. Dia mengaji dengan mula habosin. Akhirnya perengi. Akhir jadi macam lain. Mu'tazilah Wasil Ibn Atta'. Dia perengi kepada Hasan Bisri. Semua tu yang jadi gitu buat ringan pada Tok Guru. Jangan sama sekali. Wasil Ibn Atta' orang tabi'i. Dia di atas belajar di antara Hasan Bisri. Satu ketika dia dah mengajar ya Atta' bijak mengajar begitu tajanya pehamam dia. Dia dah mengajar-mengajar orang tanya. Apa nak kata bagi mereka yang merija dosa besar? Ia katanya tak Islam tak kupu. Arti lagi ada satu agama menengahi. Akhir Tok Guru dia suhu rojok, Hasan Bisri suhu rojok, dia tak mau rojok. Hasan Bisri supah, i'tazalta anni, kamu asing daripada aku. Lalu tu dia gelar kata mu'tazil. Bila diikut gambar mu'tazilah, mana jemaah ikut mu'tazilah. Kamu dia lebih kurang di antara sudah dia mati 200 tahun lebih-lebih yang muditilkan oleh Abu Ali Al-Jubai bukti bagi imam kita Asy'ari. Tu dia asalnya cerita. Semua tu ialah lawa Tok Guru agaknya pada Tok Guru. Yang takut sekali ialah wa mufaraqatid dunya bighairil iman. Kau ni takut. Banyak di antara orang mati terlucu ini. Mana salah satu daripada Barsiso. Barsisa anak murid anak Nabi Musa. Tapi dia peringin. Akhir mati lidah jenis naik ke langit. Wala'iyadubillah nizam. Ingat semua pelajar kita semua. Siapa dapat barakah pelajar. Nah, mengaji payah. Tak sorak kisah. Oleh kerana buku ilmu dia dapat barakah. Ilmu dia boleh usaha. Terkadang dia tak bagi pun. Tengok satu ketika Habib Ali Abu Bakr dia cerita orang di Yaman dok ngaji ribat tarim benuk habis kira benuk susah dapat ilmu sehingga Tok Guru muluh Tok Guru di atas ribat tarim tempat Ustaz Syamsul mengaji ni dia kata kamu tak sama ngajilah nanti buat syair Tok Guru. Tapi dia Tok Guru kata macam tak balik pun buat syair Tok Guru semacam. Tapi dia kata saya nak mengajar juga orang.
Saya cita-cita nak mengajar juga dia pasal dia yakin dengan hadis Nabi kata man jadda wajada. Walaupun kita nak mati akan boleh. Satu ketika akhir-akhir ia boleh. Satu kata hadis Nabi. Pasal dia nak ambil sepenuh hadis Nabi kata balihu anni walau ayat. Anni panggil an lil badal. Kita kena mengajar hati Nabi. Kemah dia nyo dia boleh tok guru tua baca hadis hari Selasa. Ya tak tinggal Habib Umar mengajilah ni. Ustaz Syamsul tahu. Diri bab tarikh. Habib Umar baca Sahih Bukhari. Kemah dia tok guru bacanya kalimatan khafifatan 'alal lisan wa saqilatan 'alal mizan. Dua kelimuh ringan atas lidah, berat timengi. Mana subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Kamna dia bawa di antara kelimuh ni gi mengajar we. Dia klik di pada rumah jumpa dengan isteri, assalamualaikum habibah. Kalimatan khafifatan 'alal lisan wa saqilatan 'alal mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Jumpa dengan anak yang mengajar. Dia dalam hatu dia tubik di rumah, accident tepuh di kereta. Tepuh di kereta bawa ke hospital. Dengan dia tak sedar pun orang melawat dia ramah. Dia jengit mata. Kalimatan khafifatan dakwah sampai mati. Lalu itulah nak kata kan, dia cerita di antara nak mengajar terbagi juga. Walaupun di antara dia tak boleh ilmu. Satu lagi anak murid imam kita Syafi'i yang digelar katanya Buwaiti. Imam Buwaiti. Imam Syafi'i gelarnya asal dia Baqi, orang lambat. Mengaji benuk habis benuk. Tapi dia kata walaupun guru nak supah sahabat saya tak segi saya nak mengaji. Akhir dapat alim dia imam Syafi'i gelar Buwait yang sangat betak. Akhir kala tu hai futuh ilmu ke dia. Sehingga Imam Syafi'i kata ingat ashab aku semua, sekiranya ada di antara berbantah kalangan kamu segala akwal aku, munduhlu kata Imam Buwaiti. Maka di antaranya kitab hak kita dok belajar kitab Syi'i ilmu aruk ikhtisar pada kata Elio lah. Berarti ingat pelajar kita semua bersungguhlah mengaji. Khususnya kepada ni ponok tok kenali. Saya ni teriak dan saya ni menangis. Satu ketika ada buat di Kota Baru, buat di antara multaka para tok guru. Ada salah satu orang Kelantan yang setuh kata asal pondok kota, kawasan Kota Baru 115 buah. Sekarang ada 15. 100 di mana habis? Ini saya teriak saya. Padahal kebanyakan di antara pelajar-pelajar yang buka pondok berdasar nak murid tok kenali Kelantan. Tetapi di mana pondok habis 100 buah tinggal 15 buah. Cuba-cuba kita hidup semula insya-Allah adik-adik belajar bagi sungguh, khususnya mari duduklah tepat di sini. Sekiranya kalau ada mengajar marilah. Mengajilah ambil tabarruk. Mengajilah di antara ambil di antaranya sepenuh baik dengan almarhumah Tok Kenali. Tok Kenali dia baca kitab tak hurai. Dia pakai kaedah. Dia kata wa 'alayyal qira'ah wa 'alallahu futuh. Atas saya baca ya. Atas demo itulah tu yang buka. Satu ketika almarhumah Tok Nemada ada cerita anak murid baca kitab tak faham. Bawa naik jumpa dengan dia. Biar terbalik tengok semula perhati baik. Ha, kenapa? Dan Haji Cik Kok Dian. Tahu. Haji Cik Kok Dian ni tak ada dah. Kok dia kasih sekali. Haji Cik Kok Dian. Haji Cik Kok Dian ni dia murid ceritalah. Dia ni salah satu pula belajar ke sini. Haji Cik Kok Dian ni. Sekarang sebelum dia ada hari tu jermih materi-materi izin tak lupa lagi. Oleh tu para adik kita semua, sekiranya kita nak boleh ilmu dapat putus ilmu, nahu jangan tinggal jermiah. Usul umul barhin fekoh safinatin najah. Kerana di Yaman dia kata kan, man aradan najah fa'alai bi safinatin najah. Siapa dia mana lepas daripada apa saja, bacalah safinatin najah. Cuba tengok lagi tak kashifatus syaja, syarah bagi di safinatin najah. Ia cerita kelebihan 10 perkara daripada makhluk. Ya Allah. Ni saya tergoyak dengan situ.
Dan dalam kata itulah juga dia cerita sebab imam kita Syafi'i hormat kepada Syaibah Ar-Ra'i. Syaibah Ar-Ra'i Arab Badawi duk pera binata semua. Imam kita Syafi'i radhiyallahu taala anhu hormat pada beliau, tanya risik periksa di mana orang yang banyak belum binata. Dia kata ada Syaibah Ar-Ra'i. Imam Syafi'i pergi berjumpa beliau, pergi berguru dengan beliau. Imam Syafi'i pergi tanya, binata berapa jenis yang keluar haid? Berapa jenis? Eh, adik-adik pergi ingat? Ha? Binata yang keluar haid berapa jenis? Siapa dapat tahu? Eh? Ikebau. 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 Dak bukan tanya benda apa, berapa jenis. Ni Imam Syafi'i jawab, kita lagi tak kasih batu saja 10 jenis. Arbu, katok, katok mari hei tu. 10 jenis. Dan dalam kitab itu juga cerita hara-hara betina 10 perkara. Imam standar dalam kitab dia. Kemudian Imam Syafi'i buat guru kepada Syaibah Ar-Ra'i. Satu ketika Imam Syafi'i nak hadir ke majlis, beraja puk dia buat kenduri, dia lalu ke tepi rumah Syaibah Ar-Ra'i. Padahal dia lebih berapa jarak jauh lagi. Siapa kawasan dia turun kuda, berjalan pimpin kuda. Anak murid selalu rasa ajib macam mana. Selepas daripada rumah guru, dia tanya, pasal apa guru turun kuda? Saya hormat guru saya. Saya hormat guru saya. Sabit tu kita kena hormat tok guru. Jumpa kawasan untuk hormat, InsyaAllah barakah. Kerana Habib Muzil boleh kedebeh hormat pada tok guru. Nah, itulah kita semua ni mengajilah bagi sungguh, beradab dengan guru. Khususnya jangan berasa hati dengan guru sama sekali. Walaupun guna kata macam mana, kita jangan sama sekali. Nah, itu di antaranya usholah. Dan sepatutnya ingat syair bagi imam kita Syafi'i, setengah tu kata hak Imam Malik, tak salah belakang tu. Hak kata Imam Malik, Imam Syafi'i ngaji Imam Malik, dia diterima pada Imam Malik sendiri. Al-ilmu sayyidun sayyid suyudaka bil hibalil wasiqah fa min al hamaqati an tusayyida ghazalatan fatafukkaha bait taliqatan bainal khalaq. Imam Syafi'i katanya ilmu pengetahuan menepati menata pemburuan. Oleh itu kamu ikat, kamu tambah ilmu dengan tali yang teguh, arti dengan dakwah, isyarat seluruh dobit lebih banyak. Sekarang budak mengaji tak pandai berdobit. Tak pandai berdobit, mengaji tidak pandai berdobit. Kena berdobit mengaji tanda. Syekh Khodi Mendili, dia dobit mengaji. Sehingga anak murid tak suka, babo kita sepanjang, babo Mak Amanu. Dia tanda, dia hadir mengaji anak buah dia. Dia hadir mengaji sini. Dia buat. Ambil buah mula dia hadir. Dia hadir mengaji situ. Tak boleh. Jadi ya wa ya wa itu. Orang kita tengok apa amnya. Hari. Kaman mula Yahdi yang boleh kita dia kodrat dengan mana perkuasa dan gan. Kaman dia ada orang setun baca kitab dia. Dia baca riung rieng riung riung. Dia tanya macam mana riung rieng rieng. Dia mari berjumpa di petani. Dia tanya mula dia. Dia katanya saya baca tak terbit riang-riang. Rang. Rang lah. Ini baca kita. Begitu juga sepotok lasak. Di kampung lasak dekat kerasak pada anak murid duduk lama di Mekah. Ngaji dengan Pak Dol. Kamariannya. Dia duduk di kampung Arab lama berdoa sampai kata tak boleh baca Jawi. Anak sedara dia, Pak sedara kirim amanah. Wah petah jeruk. Dia pun pergi baca latihi lastu karimun pata jarkum. Latihi lastu karimun pata jarkum. Sebulan terkik ibarat nahung taje. Tinggi ya tak ibarat apa saudara anak saudara aku ni. Tanya bapa arah atas. Analah abham. Aji.
Kita tanya pada cish. Latih lasak kire peta jeruk baca jawi tak baca rak. Nah, oleh itu cukup kepada kita semua pada petani sebagai wak kenangan saya. Nah, insya-Allah kita buatlah di antaranya perjumpa beberapa sekali wahul mula tak kenali niat mengambil tabur untuk kenali penting sekali tawassul. Habib Maya gimana tawassul? Yang dengan berkatlah almarhum tak kenali saya ngaji mudah. Dengan berkatlah tak kenali saya kerja esne. Orang kok kerja dengan berkat bisa hati hamba ni tenang bersih seperti mana seperti mana beliau. Cukup dah. Nah, oleh tu saya minta maaf tak nak klik tak ada masa. Ni pun banyak dah. Dah hormat kepada nah, nama pun tak ingat dah. Apa Hafiz dah? Hafiz ya jumpa minta lah apa mah sangat-sangat. Jadi alhamdulillah boleh juga tunai hajat dia walaupun tua begitu sangat. Pas takdir mah berjumpa Ustaz Syamsu. Satu barakah bukan siapa nak cita-cita. Boleh tu dia atas bila kau tak kehendak tak akan boleh begitu kita nak tolak. Dan itu kan maka apa ni maka Allah apa ni ma apa dah Masya Allah kan malam yasha' lam yakun. Apa saya telah menentu tentu dia akan berlaku malam yasha' lam yakun. Dan satu lagi saya boleh jumpa dengan Ustaz Hadi ni, ialah saya boleh mula suruh ambo suruh mari berjumpa si Ustaz baru dia dah. Dia ikut saya semua di dalam Facebook. Dia buah-buah saya banyak dekat ceramah. Sebenarnya saya ni bukan panas sangat. Orang tak ada itu pun tapi seolah dengan barakah Tok Guru saya setiap saya ceramah tak tinggal kata Tok Guru. Saya sandar sama cuba tengok dalam kitab di antaranya Ruh Mustaq. Dia kata mana? Dia kata intisabul qaul li syekh barak barakatuh. Dia kata terbahasa kecek kepada guru berkat. Ambil Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tanyanya ayil bilad asyar. Mana negeri pada jahat? Nabi jawab ana la adri. Hatta as'ala Jibra'il. Apa kata Jibra'il? Apa tak ada Tuhan lalu? Ning dalil besar bahawa sekena silsilah kepada ilmu. Pasal Nabi baca ikhra' piyahjan. Jibra'il tu uya. Lepas kita tinggal. Mana Quran? Mana hadith? Lepas dia baca Quran dia piyah. Arba'in mana iman Nawawi tulis. Hadith. Dia tanya mana kata dia antara wajib semuanya. Quran aku imu solah. Orang jamin tak ada wayak pun. Hantu dia mau tanya mano dalil kata puluk kuni hari lam ya kuni ladina kafaru. Dia tengok tu kafaru. Oh, tapi sudu mana hari? Alladhi waswisu fi sudurin nas. Ha ni tengok. Ani salah macam tu nah. Oleh tu cukup. Padana insyaallah lain kali jumpa pula. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. والمؤمنين والمؤمنات فاستغفر انه الغفور الرحيم ها بدأ اه مئ بركات لا 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 مئ بركات شاء بركات شاء